Lagi satu saya nak beritahu dengan orang UMNO, dengan orang Pakatan Harapan ni, dia ada satu lagi yang sudah perlahan-perlahan bertukar menjadi barua kepada Perikatan Nasional. Minta maaf cakap, saya cakap ni kasar sikit. Tapi kalau perangai macam barua ni, memang saya barua kan je. Sebab apa saya cakap macam tu? Hari ni ada di antara ahli UMNO, ahli PH, terutamanya yang Melayu ni, saya nak tegur sikit. Kalau dah dapat bahan tu daripada Perikatan Nasional, dah tahu dewan ni terdesak, janganlah masuk ke dalam grup BN, grup PH ni. Jangan duk sebar bahan-bahan fitnah. Elakkan daripada menyebar bahan fitnah. Lepas tu, ada yang terus main post saja dekat dalam media sosial. Ataupun terus main post di dalam grup WhatsApp. Caption pun tak letak. Tapi ada juga di antara mereka ni letak caption. Tolong bagi pencerahan. Tapi yang macam lahanat ni tuan-tuan, dia orang ni. Semua grup dia hantar. Semua grup dia hantar, dia tanya pencerahan. Nak beritahu, kita bukan bodoh tau. Tak boleh bezakan yang mana satu barua Perikatan Nasional, yang mana satu nak tanya untuk dapatkan pencerahan. Kalau nak tanya dapatkan pencerahan, hantar PM message tu direct pada saya. Kita jawab. Tapi kalau dah setiap grup kau hantar benda yang sama, propaganda PN, tiap-tiap hari duk hantar propaganda PN, bahan yang kita hasilkan korang tak pernah pun tolong, nak viralkan korang takkan buat, nak tolong tekan share korang takkan buat, setidak-tidaknya post, betul ke apa Lokman cakap ni? Itu pun korang tak nak buat, tapi kerja duk hantar hari-hari barang propaganda PN. Lepas tu kata, aku setia pada BN, aku setia pada UMNO. Ni apa kejadahannya ni? Hari ni kita kena betulkan tuan-tuan. Mindsetting orang UMNO, orang PH ni perlu dibetulkan. Hari ni kita dah duduk di dalam satu pasukan. Sepatutnya kita cari titik persamaan. Ini barang-barang kenyataan DAP dulu zaman PH memerintah di bawah pimpinan Tun Mahathir. Tuan-tuan pun tahulah Tun Mahathir macam mana. Yang itu dia sebarkan sekarang. Lepas tu dia salahkan kepimpinan DAP sekarang. Kita tak nafikan lah ada orang macam Rahmat Sami, geng DAP lama. Orang macam Tony Pua. Tak kira lah satu dua nama yang sengaja nak sabotaj kepimpinan YB Anthony Long. Memang mereka akan keluar kenyataan ni.